Okey, untuk video kali ini, saya nak cerita satu kisah, iaitu siapa yang menipu. Ada satu sekolah ni, kat dalam sebuah kelas khas, ada 4 orang pelajar kurang upaya. Seorang budak berkerusi roda, seorang budak buta, seorang budak pula bisu, dan seorang lagi budak pekak. Satu hari, berlakulah kebakaran kat kelas mereka. Masa tu, cuma ada mereka berempat. Tiba-tiba, budak yang berkerusi roda tu bangun dan terus cabut lari. Lalu pelajar yang buta tu terkejut dan berkata, "Ha? Dia boleh berjalan?" Bruh. Pelajar yang bisu tu pula terkejut dan bertanya pada pelajar buta, "Hai, kau boleh nampak dia berjalan?" What? Dan pelajar yang pekak itu pula terkejut juga, lalu bertanyakan pada pelajar bisu, "Hai, kau boleh bercakap rupanya?" Nani? Jadi, antara keempat-empat budak itu, siapakah yang menipu? Ha, sila jawab di ruangan komen, okey? Kita jumpa lagi next time. Bye-bye.